Halo sahabat Quran Inyong dimanapun berada, apa kabar pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu, diberi rezeki lancar dan diberi semuanya yang ada di kita berikan ya. Oke, pagi hari ini aku akan melakukan kegiatan ya. Jadi ini hari ini aku lagi libur, libur kerja ya. Jadi pagi hari ini mau gosok lagi ya. Gosok apa sih? Waktu aki bukan ya. Ini aku mau gosok kura-kura ya. Nah, kura-kura apa aja sih? Yuk kita simak. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment di Quran Inyong di channelnya Dimas Anjanaka. Oke, sahabat Quran Inyong dimanapun berada, pagi hari ini aku akan menyikat sisi 2. Apakah itu? Nah, dia adalah si Bruno dan si Anjanaka. Nah, penasaran? Langsung aja kita cek di bawah ini. Oke, lah ini ya teman. Oke. Nah. Ya. Ini ada si Anjanaka. Kalau orang Jawa itu bilang Anjanaka. Kalau yang satu ini adalah si Bruno. Ya. Nah, ini kenapa airnya kok beda-beda? Ini bang, untuk airnya ini aku kasih air ketapang. Kalau yang ini aku kasih aquafin. Kenapa? Sebab yang si Bruno atau alias alligator snake pintar ini sedang berantem dengan si tikus. Ya, udah ada 3 hari kemarin. Ya ini. Ya kalau yang ini memang setiap malam aku kalau mau malamnya bersih-bersih itu mau nyikat pasti aku kasih namanya air ketapang biar apa, biar mudah disikat. Nah untuk pagi hari ini aku langsung menyikat si Anjanaka ya. Oke, nah untuk teman-teman pastikan ya ini kita share-share saja ya. Untuk kita untuk melihara kura-kura, untuk membersihkan kura-kura, alangkah baiknya kita itu kalau bisa tuh di siang hari ataupun di pagi hari. Kenapa? Karena untuk mempermudah kulit-kulit mati itu terangkat ya. Terus ada juga mempermudah untuk pencernaan juga bisa di lancarkan juga. Makanya pagi hari ini aku mau menyikat si Anjanaka ya. Tapi melihat dari suasana seperti ini ya, melihat sedang mendung ya, mendung bercerah dikit. Nah, oke, langsung saja eksekusi ya. Ini ya, ini adalah before nya dia sangat buluk ya, buluk ya seperti ini. Oke, kita akan sikat dengan irama yang pelan-pelan saja. Oke, jangan lupa kalian pantau terus di channelnya Dimas Anjanaka. Jangan lupa subscribe, like, komen di channelnya Dimas Anjanaka. Oke guys, ini aku nyikatnya pelan-pelan saja ya, sebab biar ada kenyamanan dalam dia menyesuaikan adaptasinya ya. Ini pakainya pakai sikat yang halus ya guys, jangan apa namanya sikat yang kasar gitu, apa sikat apa namanya sikat cuci ya. Kalau bisa sikat gigi aja ya. Ini gini ya, kita gosok pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Nah, setelah sudah selesai ya,
kalian cukup dikinin aja. Karena apa? Biar kulit-kulit mati yang di bawah itu siap terangkat. Nah, ini contoh nih. Ya, contoh ini ya. Ini kulit terangkat. Makanya gosoknya pelan-pelan saja. Sambil kita nikat ini, kita juga bisa buat sholawatan, bisa dengerin musik, bebas lah daripada nggak bosan-bosan kayak gitu ya. Oke, ini aku akan percepat ya, biar tidak lama untuk rekamnya. Ini teman-teman, teman-teman udah tahu kan, ini agak separuh ya, ini alhasil ya, ini kelihatan nih ya, ini kayak masih ada kotoran, dan sebelah ini sudah agak bersih. Nah, itu ya. Oke, ini aku percepat lagi biar tidak kelamaan, dan nanti saya kasih contoh hasilnya. Tara, ini ya, jatuh. Ini guys hasilnya ya. Ini hasil untuk si kura-kuranya. Nah, ini makin kinclong ya. Nah, tadi kan ini kotor ya, ini sudah mulai bersih, tinggal yang tengahnya saja guys. Terus untuk yang satunya ini si Bruno, nah ini nggak tahu dia langsung kok tiba-tiba langsung kotor, airnya kotor banget ya, bisa seperti ini. Nah ini yang bekas berantem dengan si tikus. Bruno, ini ya guys. Jadi ini namanya. Oke, itu tadi sekilas pembersihan si Bruno dan si Anjonoko ya. Jadi itu ya. Jadi saya tuh kalau pakainya tuh pakai apa tadi? Pakai daun ketapang biar apa? Biar mudah untuk menyikat. Kalau versi saya, mungkin dari teman-teman lain ada versi baru, silahkan share ke kita. Mungkin saya bisa bisa mempost juga ya, untuk yang teman-teman punya ide juga. Oke, terima kasih, tetap semangat ya. Jangan lupa apa? Like, comment, subscribe di channelnya Dimas Anjanaka. Dimana nak? Oke, jangan lupa kalian like, subscribe, comment di channelnya Dimas Anjanaka. Terima kasih, tetap semangat. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dadah.